Karnival Jom Heboh Babas Johor Bahru memasuki hari kedua dengan pelbagai tumpuan dan acara terus menanti pengunjung. Untuk perkembangan lanjut, kita terus bersama Hilmi Abdul Malik langsung di lokasi. Silakan Hilmi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Memasuki hari kedua siri jelajah Karnival Jom Heboh di Johor Bahru, saya kini berintas langsung di sekitar tapak Plaza Angsana untuk bawakan kemeriahan sekitar Karnival Jom Heboh yang telah pun memasuki hari kedua. Dan kalau anda dapat lihat, mereka telah pun sedang melaksanakan aktiviti berzumba pada pagi ini. Dan kalau kita dapat lihat juga kemeriahan peserta-peserta pada hari ini yang mengambil bahagian untuk acara zumba, dan sebenarnya pelbagai lagi acara menarik yang akan kami sajikan kepada anda pengunjung semua. Yang pastinya, tuan-tuan dan puan-puan, bagi anda yang mungkin tiada sebarang perancangan hari ini untuk melakukan apa-apa aktiviti, datanglah berkunjung ke tapak ini kerana kita ada pelbagai lagi acara yang akan kami sajikan kepada pengunjung. Dan sebenarnya juga saya kini berada dengan salah seorang pelajar sekolah untuk bawakan persembahan, Kai Zop. Inilah dia antara sebahagian daripada kemeriahan yang dapat kami bawakan pada hari ini. Dan ini adalah acara di sebelah pagi sebenarnya, kerana di sebelah malam yang pastinya pada malam ini kita ada konsert untuk kita sajikan kepada pengunjung semua. Kita ada Izu Islam, kita ada Hanif Biswan, kita ada pelbagai lagi artis-artis yang bakal menjadi tumpuan pada malam ini, Sofas dan sebagainya. Dan bukan sahaja itu yang akan kami bawakan. Seperti yang saya janjikan, apa yang penting, anda yang pastinya masih berada di rumah, datang berkunjung ke tapak ini untuk dapatkan tawaran-tawaran menarik. Kita ada pelbagai pertandingan dan juga acara untuk kanak-kanak yang akan kami bawakan untuk anda semua. Dan yang penting, kalau tak ada perancangan, tak ada aktiviti, inilah lokasi ataupun tempat yang sememangnya akan menjadi tumpuan anda, khususnya pada warga Johor. Start kereta sekarang, bawa anak-anak, bawa semua ahli keluarga datang ke sini. Dan apa lagi yang paling menarik, bagi anda yang ingin mendapatkan merchandise eksklusif TV3, boleh juga berkunjung ke booth kami di laluan hadapan. Ada tertera di situ booth Club Media Prima. Kita ada menyediakan t-shirt, kita ada lanyard, kita ada t-shirt dan untuk baju dewasa kanak-kanak, macam-macam. Dan yang penting, datang sekali lagi, saya menyuruh orang Johor ramai-ramai hadirlah ke Plaza Angsana ini untuk kami bawakan kemeriahan Karnival Jom Heboh. Dan setakat itu sahaja perkembangan yang dapat saya kongsikan langsung di Plaza Angsana ini sekitar kemeriahan Karnival Jom Heboh. Dan setakat itu dahulu, saya kirakan lagi perkembangan lanjut akan kami bawakan di Bulletin 1.30. Kembali ke Bangsa.